Kalau korang tengok Pakcik Harun Muhammad ke tepi jalan, korang mungkin fikir dia ni macam datuk korang yang suka sangat bagi petua-petua lama. Tak pun, yang jenis pakai kain pelikat sampai perut dengan singlet putih. Tapi kalau korang jumpa Harun kat tengah-tengah laut masa tengah atas bot, korang akan kenal dia sebagai nelayan yang pelik tapi benar. Harun adalah salah seorang nelayan di Setiu, Terengganu dengan keupayaan yang luar biasa. Sebagai nelayan yang menangkap ikan air masin, contohnya ikan gelama, dia hanya perlukan sebuah bot, serawan jala serta sepasang mata dan telinga. Dia tak perlukan teknologi sonar ataupun alat pengesan. Cukuplah dengan menyelam sambil memerhati dan memasang telinga untuk mendengar bunyi ikan. Harun juga adalah salah seorang pendengar bunyi ikan yang masih hidup dalam keadaan tradisi ini hampir pupus. Ada juga laporan mengatakan yang dia mungkin satu-satunya pendengar ikan yang aktif di Malaysia dan juga mungkin di dunia. Dia akan turun dari bot dan menyelam dalam air sambil sebelah tangannya memegang bot. Maka bermulalah kehebatan mata dan telinga Harun di dalam laut. Dapat je tahu lokasi kumpulan ikan tu, satu lagi bot dengan jaring akan dihantar. Bot yang lain pula akan mengetuk-ngetuk bahagian tepi bot untuk menakutkan ikan supaya lari dan termasuk di dalam jaring. Hanya dengan cara ini, Harun dan pekerjanya boleh dapat keuntungan sebanyak RM7,000 seminggu. Berdasarkan pengalaman, dia mengatakan yang setiap ikan hasilkan bunyi yang berbeza. Selain itu juga, ikan siap boleh buat bunyi amaran untuk kawan diorang yang lain kalau dengar bunyi bot nelayan. Berdasarkan kajian, terdapat tiga cara ikan menghasilkan bunyi. Yang pertama, dengan bergendang pada bahagian perut menggunakan otot khas. Yang kedua, dengan menggesek atau menggosok bahagian tulang yang ada pada badan macam cengkerik. Yang ketiga, dengan berenang secara agresif, iaitu menukar-nukar arah semasa berenang. Tapi tak semestinya tiga cara ini je. Sebab ahli biologi marin ada buat penemuan baru yang mana ikan ni berkomunikasi menggunakan kentut. Pakar menamakan fenomena ini sebagai fast repetitive ticks. Bunyi ini juga dihasilkan dengan keluarnya gelembung-gelembung udara halus yang keluar dari buntut ikan. Cara ini biasa terjadi sewaktu keadaan gelap atau dalam kumpulan ikan yang banyak. Jadi terbuktilah yang ikan seperti ikan gelama juga mempunyai bunyi uniknya yang tersendiri, dan Harun mengesan bunyi itu untuk tahu lokasinya. Tapi, banyak pihak yang merasa ragu dengan kemampuan Harun ini sebenarnya, sebab sekarang mungkin susah dia nak dengar bunyi ikan gelama kerana nelayan haram menjadi penyebab populasi ikan gelama berkurang. Kawasan tepi pantai Setiu tempat Harun tangkap ikan ni sebenarnya adalah kawasan yang ada tanah lembap. Walaupun kawasan ini kaya dengan ekosistem semula jadi, ia sekarang ni sedang diancam dengan aktiviti mengorek tanah dan akuakultur. Itu masalah di darat. Kalau di laut pula, masalah yang terjadi berpunca daripada tangkapan ikan secara berlebihan ataupun overfishing. Pada tahun 2007, Jabatan Perikanan Negeri Terengganu mendedahkan yang kapal haram dari luar sudah menangkap semua ikan yang ada. Itulah sebab kenapa hasil nelayan Terengganu semakin sikit. Tangkapan berlebihan ni bukan je menjejaskan ekosistem, malah bagi kesan kepada industri ikan. Kalau tangkapan berlebihan ni terus berlaku tanpa sempat ikan ni nak membesar, semua nelayan hanya akan dapat menangkap ikan kecil atau anak ikan. Teknologi moden bakal menghilangkan seni ini. Seni dan kemahiran yang dimiliki oleh Harun memang susah nak jumpa dalam dunia ni. Lagi-lagi, bila macam-macam alat pengesan ikan guna teknologi sonar ada.
bunyi-bunyi bising dalam laut yang makin banyak termasuk bunyi bot juga dah menyebabkan minat untuk belajar seni mendengar ikan semakin berkurang. Lebih-lebih lagi, pendengar ikan yang ada pun dah banyak berubah menggunakan teknik moden untuk mengesan ikan. Kalau diberi pilihan, nak ke belajar ilmu mendengar ikan bawah laut yang semakin pupus ni? Sila komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan Facebook KMN Box untuk video-video yang lebih menarik lagi.